Selamat siang Tribuners, saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, yang mana persis di depan saya adalah kediaman dari Panji Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun yang berada di Kecamatan Indramayu, yang dimiliki oleh Ustadz Panji Gumilang, yang mana untuk informasi bahwa Panji Gumilang sendiri tengah viral musabab diduga ajaran-ajaran di pondok pesantrennya menyimpang dari nilai-nilai syariat Islam. Kediaman Panji Gumilang nampak tertutup pagar kayu yang cukup tinggi dan berada persis di pinggir kali Krukut dan hanya berbatasan dibatasi oleh jembatan dengan Jalan Raya Krukut. Warga sekitar yang enggan disebut namanya pun membenarkan bahwa ini adalah kediaman dari Panji Gumilang. Namun mereka mengaku jarang atau bahkan tidak pernah menjumpai Panji di rumahnya yang ada di lokasi ini. Salah seorang warga sekitar menyebut bahwa Panji sudah lama memiliki rumah ini dan memang jarang berada di rumahnya yang ada di Kota Depok ini karena hanya sesekali saja ia pulang ke rumah ini. Selamat siang Tribuners, kembali saya jelaskan bahwa saat ini saya sedang berada di kediaman dari Ustadz Panji Gumilang yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, yang mana belakangan ini tengah viral bahwa Pondok Pesantren tersebut diduga mengajarkan nilai-nilai atau syariat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam atau menyimpang begitu. Rumahnya sendiri berada persis di pinggir Jalan Raya Krukut dan hanya dibatasi oleh Kali Krukut, Kota Depok, yang ada di Kecamatan Limo. Untuk informasi lebih lanjut, saksikan terus live update selanjutnya hanya di tribunjakarta.com.